na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar dia bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kasih-Mu tak berkesudahan, dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na
bulan dalam cahaya mentari. Gelap malam dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takut akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Jadi baru bahagiaku mengenalmu. Lampet bulan dalam cahaya mentari, gelap malam dan indahnya pelangi. Gelap tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawa kan hidupku, tak membuat hatiku menjadi baru bahagiaku akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawa kan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru bahagiaku thank you.
Tuhan, persembahanku ini ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang hatiku sebagai persembahanku. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
Untuk teman-teman yang menyaksikan ibadah online hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau telah memberikan hari yang indah ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini agar bisa kami pahami ya Tuhan dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo keluarga Hong yang udah pulang, happy Sunday atau happy hari apapun yang kalian nonton ini. Nah, selamat datang di bulan yang baru ya. Kita sekarang di bulan Oktober, temanya yaitu Obedience Act to be a New Habit. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, ketaatan sebagai sebuah kebiasaan yang baru. Nah, kalau bulan lalu saya share tentang ketaatan ya, kita remind sedikit gitu loh. Nah, kata taat yang dipakai di Alkitab apa ayo? Taat yang dipakai di Alkitab yaitu hupakuo, yang artinya adalah intinya nurut gitu loh. Nah, dari contoh-contoh yang dipakai bulan kemarin tentang ketaatan, ya kan, kita tahu bahwa taat itu punya berbagai unsur. Nah, salah satunya adalah unsur urgensi atau harus langsung dilakukan gitu loh saat perintahnya itu dikeluarkan. Nah, dan unsur lainnya adalah aktif. Jadi taat itu bukan hanya harus langsung dikerjakan, tapi harus secara aktif, bukan hanya teori doang, dengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu mah bukan taat namanya, ya kan. Nah, dan taat sendiri itu merupakan salah satu sifat dari Tuhan, yaitu di Filipi 2 ayat 8. Cek ya. Nah, di bulan ini temanya yang seperti di atas, ketaatan sebagai sebuah kebiasaan baru. Nah, yang kita kadang-kadang miss adalah manusia itu adalah makhluk yang berkebiasaan. Jadi human itu adalah makhluk yang punya habit gitu loh. Ya kan? Gampang diterka, ada orang-orang yang tiap pagi minum kopi, ada orang-orang yang tiap sore minum teh mungkin, atau ada orang yang biasanya suka makan nasi, yang satu lagi suka makan keju, yang satu suka makan singkong. Nah, itu semua balik ke preferensi masing-masing. Sebenarnya itu adalah sebuah kebiasaan gitu loh. Kayak rutinitas kita juga pasti ada kebiasaan yang masuk-masuk di situ. Nah, pertama-tama kalau soal kebiasaan, kita harus sadar bahwa sebenarnya manusia itu lebih condong untuk mempunyai kebiasaan yang buruk. Kenapa gitu sih? Karena dicatat di Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena manusia, semua manusia loh, semua orang udah masuk dalam dosa, jadi manusia lebih condong untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Lebih gampang lah, maksudnya lebih gampang punya kebiasaan buruk daripada kebiasaan baik gitu loh. Nah, untuk kita tahu nih ya, apa maksudnya kita ini sebenarnya buruk atau baik kebiasaannya, tentunya kita harus baca Alkitab dan kita harus membandingkan diri kita dengan Alkitab gitu. Kita membandingkan diri kita dengan Yesus. Ya kan? Apakah kita makin mirip dengan Yesus atau kita nggak mirip malah? Nah, itu loh. Nah, ini ada salah beberapa contoh yang saya mau bahas ya. Maksudnya contoh kebiasaan buruk yang dicatat di dalam perjanjian baru. Enggak semuanya tentunya, karena enggak ada cukup waktu untuk bahas semuanya gitu loh. Nah, yang pertama itu ada yang dibilang kebiasaan buruk adalah Matius 6 ayat 7. Kayaknya pagem kita juga udah sering bahas ini nih. Ya. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi Matius mencatat bahwa pada waktu itu orang-orang itu tuh banyak yang doanya bertele-tele gitu loh. Terus mereka kira kalau doanya panjang, Tuhan akan lebih dengar atau Tuhan akan lebih mengabulkan, entah apa kata-katanya itulah, ya kan? Tapi ternyata enggak. Yesus bilang jangan bertele-tele.
ya kan, terus jangan dipanjang-panjangin gitu loh. Mereka menyangka bahwa kalau kata-kata yang lebih banyak ya kan bawaannya lebih afdol. Ya kan, padahal enggak. Nah, kata-kata bertele-tele di Matius 6 ayat 7 ini dipakai yaitu batalogeset. Artinya adalah memakai pengulangan yang tidak ada artinya. Jadi doanya diulang-ulang, ya kan? Tapi nggak punya esensi gitu loh. Itu merupakan salah satu kebiasaan yang buruk yang tercatat di Matius gitu loh. Pernah kan, saya waktu pas lagi pelayanan, abis pelayanan mapor, ya kan? Udah gitu mau makan, ya kan? Doa makannya didoakan dari Yudea, Yerusalem sampai ke ujung bumi, ya kan? Makanan singkong di atas meja jadi tape. Itu kebiasaan buruk tuh kayaknya, ya kan? Nah, itu yang kita harus sadar bahwa ini nggak alkitabiah gitu loh. Doa yang bertele-tele dan berpanjang atau dipanjang-panjangin itu nggak alkitabiah gitu loh. Itu bukan sebuah kebiasaan yang baik. Satu lagi, yaitu di yang berikutnya saya mau bahas, 1 Korintus 15 ayat 33. Ini kayaknya semua udah pada tahu nih, ya kan? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sini udah langsung ditusuk. Enggak pakai pengandaian, enggak pakai perumpamaan, langsung dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi kalau kita pengen punya kebiasaan yang baik, kita harus punya pergaulan yang baik. Kita harus memilih teman yang benar. Kita harus memilih dengan siapa kita bergaul gitu loh. Karena dengan siapa kita bergaul itu salah satunya menentukan kebiasaan kita baik atau buruk. Ngerti? Next. Nah, berikutnya ini agak panjang nih ya. Sebuah kebiasaan yang kalau diterusin itu akan menjadi sebuah budaya gitu loh. Kalau diterusin maksudnya kalau dia kebiasaan yang kita sering apa namanya lakukan terus kita ajarin ke anak kita jadi ajarin ke anaknya lagi, anaknya ajarin ke anaknya lagi, jadi sebuah budaya atau adat istiadat. Nah, Yesus pernah mengkritik nih, ya kan? Mengkritik sebuah adat istiadat di dalam Alkitab. Kita lihat di Matius 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, 'Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya.' Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Nah, secara simpel begini loh. Orang Yahudi membuat sebuah adat istiadat yang sebenarnya bukan dari Tuhan gitu loh. Kalau misalnya mereka punya uang, yang seharusnya uang itu bisa merawat orang tua mereka, terus uang itu mereka berikan kepada bait Allah, mereka persembahkan kepada Tuhan, jadinya mereka udah nggak perlu lagi menghormati orang tua mereka atau merawat orang tua mereka gitu loh. Padahal hukum Taurat mencatat bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Tapi masyarakat Yahudi pada waktu itu malah bikin adat istiadat baru, yaitu kalau udah kasih persembahan ke bait Allah udah nggak perlu lagi ituin apa hormatin orang tua. Nah, jadinya hukum Allah kalah sama adat istiadat yang nggak bener, kalah dengan kebiasaan yang buruk gitu loh. Nah, itu yang berbahaya ketika sebuah kebiasaan buruk dilakukan terus-menerus dan diturunkan, itu akan menjadi sebuah budaya atau adat istiadat yang buruk pula. Kalau kita masih bicara adat istiadat orang Yahudi, ya kan, kita mesti tahu kenapa Yesus sangat dibenci dan sampai dia disalib. Nah, salah satunya dicatat di 1 Korintus, Kisah Para Rasul 6 ayat 14, Kisah Para Rasul 6 ayat 14, "Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Jadi di pasal ini nih, kenapa sih Yesus lagi disidang, dibenci segala macam kayak gitu loh?
Karena orang mendengar bahwa Yesus akan merubuhkan bait Allah. Ya kan? Terus mengubah adat istiadat yang diajarkan Musa. Jadi orang Yahudi pada waktu itu tuh adat istiadat di atas segalanya sampai mereka nggak bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Karena kenapa? Memegang adat istiadat, pokoknya ini udah kebiasaan kita, nggak bisa dirubah. Ya pokoknya kita ibadahnya itu harus ada bandnya, nggak bisa dirubah. Kalau nggak ngangkat. Kalau nggak, Roh Kudus nggak turun. Ya lah, emangnya naik lift, turun naik. Ya kan? Nah, itu adalah sebuah apa namanya contoh gitu loh, bahwa kita tidak bisa memegang sesuatu yang buruk dan turun temurun gitu loh. Jadinya ambiar saudara-saudara kayak gitu loh, sampai Yesus aja harus mati dan disalib jadinya. Kayaknya kalau kita ngomong zaman now nih, ya kan? Kayaknya zaman now nih banyak kan orang-orang tuh yang suka share-share di Instagram, share-share di Facebook, ya kan, tentang quote-quote, ya kan, ini juga udah dibahas sama pagem kita loh, ya kan, ada yang quote, ya kan, ada yang apalagi caption, ya kan, ada yang share firman segala macem kayak gitu. Tapi salahnya adalah comot-comot ayat, ayatnya satu dicomot, udah cuman satu ayat dicomot di luar konteksnya, dicomot di luar fungsinya atau tujuan ayat itu ditulis, ya kan, terus disebarin. Tapi yang paling parah ketika dikritik, ya kan, nggak boleh. Nah, kita lihat nih ya, di salah satu yang sering dicomot-comot, 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini paling banyak dipakai untuk menghakimi orang yang merokok. Wah, nggak boleh merokok. Tubuhmu adalah bait Allah. Ya kan, terus juga 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya kan? Satu, semuanya dicomot untuk menghakimi orang merokok. Padahal 1 Korintus 6 ayat 19 dari perikop itu aja udah tahu bahwa ayat itu tuh digunakan untuk membahas apaan? Pencabulan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus itu maksudnya supaya jangan yang kotor-kotor yang lu pikirin kayak gitu loh. Bukan apa namanya? Bukan ayat ini lagi ngebahas tentang rokok. Terus 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, padahal ayat ini tuh sedang bicara tentang dasar dan bangunan. Dan ayat berikutnya lebih jelas lagi. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi ini tentang membahas pembelaan Allah terhadap umatnya. Kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian melihat teman kalian ada yang ngerokok, nggak usah comot-comot ayat untuk pakai menghakimi dia atau untuk mempertobatkan dia, nggak usah pakai ayat. Suruh aja baca itu bungkus rokok tulisannya apa. Rokok membunuhmu. Kira-kira kalau kita ngerokok berarti kita membunuh diri dong. Nah, bunuh diri itu pandangannya gimana tuh? Baik atau enggak? Kan gampang daripada comot-comot ayat, ya kan? Terus ada lagi yang dicomot lagi adalah Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Padahal di Yohanes 7 ayat 24 ngomongnya gini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah loh, yang satu bilang jangan menghakimi, yang satu bilang kalau mau menghakimi dengan adil. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, tapi lihat konteksnya, itu ditulis buat apa. Nah, kalau di Yohanes 7 ayat 24, kata hakimilah dengan adil, adil itu dipakai bahasa aslinya adalah dikaiwon, yaitu benar. Artinya adalah kalau mau menghakimi harus dengan benar. Dengan benar itu adalah kalau kita lihat di apa namanya di pengadilan kan dicari saksinya benar atau enggak ditanya ini, artinya dicari info sebanyak mungkin sampai bisa membuat kesimpulan yang benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya, kayak begitu loh. Karena itu nanti kalau diterusin, ya kebiasaan buruknya ya jalan terus gitu loh. Kita nggak punya kebiasaan yang baik. Kita udah belajar tuh tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah, ya kan? Nah, terus bagaimana sih cara mengatasi kebiasaan yang salah itu?
Kalau kita punya kebiasaan yang salah, kebiasaan yang buruk, tentunya kita harus ganti dengan kebiasaan yang baik. Nah, Alkitab mencatat salah satu kebiasaan baik adalah di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini saya demen banget nih teman-teman. Ya kan? Di sini disebut janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saya senang banget di home ini, family gathering itu tuh sebuah hal yang penting. Karena dari family gathering itu tuh kita bisa saling, di sini disebut juga, bisa saling menasihati, saling memberi saran, kita bisa saling menopang kalau ada yang kesusahan, kita bisa tahu gitu loh. Ya kan? Oh, si ini lagi susah, oh itu si ini butuh bantuan ini, atau oh yang itu lagi happy, oh kita ikutan happy. Itu jadinya kita bisa saling mengingatkan. Ya, itu salah satu kebiasaan baik yang dianjurkan oleh Alkitab gitu loh, menjelang hari Tuhan yang mendekat, dibilang kayak begitu. Nah, kalau tadi kita di atas bahwa kita tahu bahwa manusia mempunyai natur dosa karena manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada kabar baik, kita nggak bakalan stuck di kebiasaan buruk karena kita punya kabar baik, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadinya kalau kita udah memberikan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Ya kan? Udah gak ada lagi, udah gak ada lagi kutuk dosa. Kita bisa mempunyai kebiasaan yang baik. Kita bisa jadi sempurna seperti Bapa sempurna. Gitu loh. Dan ayat selanjutnya juga mendukung ini, yaitu Roma 6 ayat 6 sampai 8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Ketika kita telah mati terhadap dosa, kita manusia lama kita udah nggak ada lagi. Kita menjadi sebuah manusia baru yang seharusnya bisa semakin mirip Yesus, bisa semakin mirip Bapa sempurna seperti dia sempurna. Seperti itu. Nah, kayaknya kalau misalnya mau dibahas banyak banget nih ayat tentang kabar baik ini gitu loh. Ya kan, tapi nggak bisa dibahas semua. Nah, kalau gitu saya mau share sedikit juga tentang pandangan dunia tentang kebiasaan. Ternyata Dr. Maxwell Maltz menyatakan butuh repetisi sebanyak 21 hari atau 21 kali untuk membangun sebuah kebiasaan. Untuk membangun sebuah kebiasaan baru nih. Misalnya yang tadinya nggak biasa gosok gigi malam-malam gitu loh, terus giginya hancur, tapi pengen berubah, pengen gosok gigi dengan lancar, dengan rutin gitu loh. Ternyata butuh 21 kali atau 21 hari berturut-turut agar membangun sebuah kebiasaan baru. Terus ada pendapat lain lagi, yaitu Philippa Lally dari Universitas College of London gitu loh. University College London menyatakan butuh repetisi 66 hari. Atau 12 minggu, atau 66 kali, untuk membangun sebuah kebiasaan. Apalagi sebuah kebiasaan yang baik gitu loh. Berubah dari yang buruk ke yang baik. Itu kan susah tuh. Nah, itu pendapat para ahli. Tapi bagaimana pendapat Alkitab? Nah, ini dia. Roma 12, ayat 2. Ngomongnya begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa sih yang unik dari ayat ini? Gitu loh. Nah, yang unik adalah kata berubahlah. Kenapa kata berubahlah ini unik? Karena bahasa aslinya dipakai yaitu metamorphosis.
Kita tahu kan apa itu artinya. Metamorphosed. Alias metamorfosis. Kita pasti pernah belajar di sekolah dasar atau sekolah menengah. Ya kan? Apa itu metamorfosis? Ya kan? Dah. Metamorfosis contohnya adalah dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Kayak gitu kan. Ulat ketika dia berubah menjadi kepompong, itu dia sedang dalam proses untuk menjadi kupu-kupu. Dan ketika dia jadi kupu-kupu, ya, nggak ada lagi itu bentuk ulat yang bisa dilihat gitu loh. Bentuk awalnya itu udah bener-bener berubah total. Gitu loh. Dan kata metamorfose ini di dalam Alkitab itu adalah kata present imperatif yang artinya adalah sebuah perintah. Jadi berubah itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah anjuran, bukan sebuah nasihat, bukan sebuah dorongan, tapi enggak, ini sebuah komen, perintah bahwa kita harus berubah. Berubahnya dari apa sih? Berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Gimana sih? Kita tahu bahwa kita sudah menjadi baik atau enggak. Kalau kita sudah menjadi baik, tentunya yang buruk di dalam diri kita udah nggak bisa dilihat lagi. Seperti yang tadi dibilang tentang metamorfosis atau tentang 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kalau kita misalnya memang mau taat untuk mempunyai kebiasaan yang baru, tentunya kita tiap hari harus berusaha disiplin apaan? Disiplin untuk taat. Tiap hari harus berusaha untuk taat. Gitu loh. Ada harga yang harus dibayar, itu kata pagem kita juga dibahas. Ada harga yang harus dibayar, tetapi bagaimana kita tahu, ya kan, kita sudah berubah atau enggak, yaitu ketika manusia lama kita udah nggak bisa terdeteksi lagi, dan kita semakin mirip dengan Yesus, kita semakin sempurna seperti Bapa itu sempurna. Semoga apa yang dibahas pada saat ini bisa teman-teman ngerti dan menjadi sebuah berkat agar kita terus berkembang, menjadi lebih baik, dan menjadi sempurna ke depannya. Thank you, God bless semuanya. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat ini.